Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, berjumpa kembali di channel Aris Kilo. Nah, hari ini hari Minggu ya, jadi kita mau jalan-jalan lagi ke Pantai Kilang Mandiri di Balikpapan ya. Oke, ikuti keseruan perjalanannya sobat. Semoga video ini bisa menghibur. Wah, cuacanya hujan ya teman-teman. Jadi kita putuskan untuk singgah dulu ke rumahnya Mbah ya, yaitu tempat mertua saya di kilometer 12 Balikpapan. Nanti kita lihat cuacanya, kalau memang cuacanya terang nanti kita akan lanjut ke Pantai Kilang Mandiri di Balikpapan ya. Tapi ini kita singgah saja dulu di kilo 12 sekalian, karena sudah lama tidak berkunjung ke rumah mertua ya. Nah, oke, itu di depan ada gapuranya Waduk Manggar. Jadi rumah mertua saya berada di dalam sana ya, kurang lebih 3 km dari jalan raya. Nah, oke sobatku, kita sudah sampai di rumahnya Mbah ya, di kilometer 12 Balikpapan. Dan cuacanya masih hujan ya, karena ini baru saja mulai hujannya. Dan memang untuk wilayah Samboja, Balikpapan, dan Samarinda, untuk tingkat curah hujannya lumayan tinggi ya, jadi hampir dipastikan setiap hari hujan, kalau tidak siang, pagi, malam. Dan tadi barusan dapat informasi dari teman-teman bahwasanya di daerah Samboja air sudah meluap sampai ke jalan ya, jadi kendaraan tidak dapat melintasi. Nah, oke sobatku, cuacanya sudah terang ya, sudah tidak hujan lagi. Sekarang kita pamit dulu sama mertua, kita akan lanjut lagi perjalanan. Mbaknya nggak boleh marahin ya. Mbak Cilanya nggak boleh marahin mbaknya ya. Sudah salim. Sudah salim nggak? Mau balikin sih. Nggak ada. Dadah, rasa merah. Dadah. Tadi buka kacanya. Buka kacanya. Dadah. Pulang, Mbak. Pulang, Mak.
Oke bosku, kita cari tempat parkir dulu ya, karena kalau sore gini di lapangan Merdeka agak susah untuk cari parkir mobil ya. Oke, di depan ini ada yang kosong, kita parkir di sini saja. Nah, oke, sekarang kita menuju ke Pantai Kilang Mandiri ya. Nah, oke sobat, jadi untuk tiketnya ini 20.000 ya. Nah, oke sobatku, kita berada di helipad ya, di Balikpapan. Di sini tempat landasannya helikopter. Sambil menikmati keindahan pemandangan pantai ya, Pantai Kilang Mandiri. Nah, oke sobatku, sudah senja ya, waktunya kita mau pulang. Kita harus balik lagi ke Samboja ya, butuhkan waktu kurang lebih 1 jaman. Oke sobatku, sekarang kita mau makan dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan, karena perut sudah pada lapar. Oke sobatku, kita makan dulu ya. Yuk, mari makan. Jadi kita menunya lalapan ayam goreng ya. Nah, oke bosku, kita mau melanjutkan perjalanan pulang ya. Jadi sekalian saya akan tutup video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menghibur.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.